Iya, betul. Lebih dari 500 orang warga Kota Medan berkumpul pada acara pembukaan Ramadan Fair yang ke-16 di Jalan Masjid Raya Medan usai sholat tarawih. Masyarakat menikmati berbagai menu khas berbuka puasa bersama keluarga dan sanak saudara. Selain dapat menikmati ratusan jenis menu makanan khas Kota Medan, masyarakat juga dihibur dengan selingan musik religi dan tausiah Ramadan. Pada acara pembukaan kemarin, Wali Kota Medan, Zulmi Eldin beserta jajarannya turut serta membuka Ramadan Fair. Yang senantiasa dinantikan dengan antusias oleh warga Kota Medan. Evaluasi yang senantiasa kita lakukan di akhir pelaksanaan Ramadan Fair menjadi sumber untuk perbaikan di event tahun berikutnya. Kita tidak ingin event ini gagal memenuhi ekspektasi warga yang berkunjung. Karena itu kami berusaha senantiasa memberikan yang terbaik kepada setiap pengunjung Ramadan Fair. Ditandai dengan pemukulan gendang, Ramadan Fair resmi beroperasi hingga tanggal 4 Juni mendatang. Ramadan Fair akan berlangsung dari tanggal 4 Mei hingga 6 Juni, yang diikuti oleh 135 pedagang berbasis kuliner dan 75 pedagang non-kuliner. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.